Assalamualaikum, dulurku, subscriber Aji Wongka seputar dunia hobi. Ini kali ini saya di rumahnya yang punya UPS Bill Farm. Ini dia sekarang. Tuan dia ini teman sekolah. Ketemu lagi sudah tua, ternyata orangnya sudah jadi wong. Usahanya cabut. Sekarang dia punya murai. Dan kemarin saya lihat posnya di Facebook itu, murainya kan nakal. Dia bisa menetaskan telur itu pakai apa nih? Pakai inkubator. Berapa hari prosesnya? 3 hari setelah dimerami 1 minggu. Setelah dimerami 1 minggu kan biasanya dibuang-buang. Intinya jahe, jadi terus sama dia diambil, ternyata alhamdulillah nanti videonya bisa dilihat proses detik-detik penetasan burung murai, telur burung murai. Oke, langsung ini videonya kita simak proses menetasnya telur murai di inkubator.
lihat kandang murainya di belakang. Duh, kurang elek gue kena di gua. Dikasih apa mas, ular? Ular Hongkong. Ular Hongkong. Biar untuk kawin mas, dan juga cuacanya yang agak dingin ini bisa menghangatkan badannya ular Hongkong. Dua rindukannya nakal, jadi dalam rang seminggu biasanya dia usil menjal lagi. Kita mulai ngejar lagi, alhamdulillah ini dah ngejarnya sudah bagus lagi. Mungkin 2 atau 3 hari sudah bisa ngelor. Amin, amin, amin. Singono? Yes. Ini rencana dikasih ikan biar ya. Dia biar dingin. Biar dingin. Dan saya terima kasih untuk waktunya. Saya pamit. Nuwun barakallah. Jumpa lancar. Toko ini ternak sukses. Assalamualaikum. Sebelum kita langsung cabut pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.